Tips apa aja sih yang diperlukan untuk membuat tiramisu meal crepes ini supaya hasilnya tuh cantik, terus nikmatnya tuh berlapis-lapis. Nah, yang pertama untuk pembuatan kulitnya supaya nggak bergerindil atau gerinjilan, itu tuh bahan kering diaduk rata jadi satu. Terus tuang susunya secara bertahap di bagian tengah sambil terus diaduk. Terus ditambahkan margarin atau minyak, tujuannya supaya kulitnya tuh lentur, nggak gampang nempel ke dengan kulit dadar lainnya. Terus kita pakai maizena supaya hasil kulit dadarnya tuh lentur, anti sobek. Terus panaskan pan-nya dulu, baru dituang 1 sendok sayur, dilebarin sampai benar-benar matang baru dikeluarin. Nah, untuk pembuatan krimnya, bikin larutan kejunya dulu, terus didinginkan, karena kalau panas-panas masuk tuh bakalan meleleh si whipping krimnya, Kak. Terus saat melapisnya, pastikan kulit dadarnya tuh dirapiin dulu, bagian pinggir yang lebih tipisnya itu dibuang. Terus diolesin krim secara merata supaya hasilnya tuh nggak kayak menggunung atau tebel tipisnya tuh nggak rata. Semuanya tuh dalam keadaan dingin supaya nggak gampang berantakan, nggak gampang buyar. Jadi kalau krimnya encer tuh pas disusun tuh susah licin gitu, nggak ngeset. Terus apa lagi, Kak? Tips agar feeling nggak enek, Mbak Kori. Oh ya, terus feelingnya biar nggak enek boleh ditambahin keju. Terus tambahin pasta vanila, terus ditambahin buah-buahan yang segar. Jadi rasanya tuh bikin balance ya, Kak, bikin segar, enggak enak tapi rasanya enak banget. Oke. Tipsnya sangat berguna dan bermanfaat banget, Mbak Kori. Atau masih kurang lagi nih yang telah nonton, masih penasaran ini, boleh ditonton lagi siaran ulangnya di semua sosial media kita kecuali di TikTok, karena di TikTok tuh gak bisa nge-save live ya, Kak, ya. Betul banget, Mbak Kori. Kalau gitu, tiramisu meal crepes-nya udah jadi, tinggal kita sajikan. Aku akhiri dulu live kali ini di penghujung tahun 2022. Buat Sasel Lover, selamat menyambut tahun baru dari semua tim kru Sajian Sedap. Sampai jumpa tahun depan. Bye-bye. Selamat tahun baru.